Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang bahasan ibadah, dan kita masih melanjutkan tentang bahasan sholat. Dan bahasan yang ke depan yang akan kita bahas adalah tentang hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan serta pembatal-pembatal sholat. Namun sebelum kita membahas terkait dengan hal-hal yang dilarang, dimakruhkan atau yang menjadi pembatal sholat, ada baiknya kita membahas tentang hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan ini pembahasannya menjadi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan gerakan-gerakan atau perbuatan yang dibolehkan untuk dilakukan dalam sholat. Yang pertama adalah menggendong bayi atau anak kecil dalam kondisi sholat. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamata binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua dan yang lainnya. Tentunya ini hadis yang sahih dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah salat dalam kondisi menggendong Umamah binti Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah menggendong cucu beliau yaitu Umamah putri dari Zainab radhiyallahu anha. Maka apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan Umamah ini. Ya, diletakkan Umamah ya tentunya di dekat tempat salat beliau. Namun apabila beliau berdiri, beliau menggendong kembali. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, coba perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini cucu. Ya, ini cucu. Dan tentunya kebutuhan untuk menggendong cucu ini tidaklah sebesar ya seorang ayah menggendong anaknya. Itu tentunya berbeda. Kalau seorang kakek menggendong cucu, maka ini adalah bentuk kasih sayang. Ya, tapi sesungguhnya bisa untuk menggendongnya
di waktu yang lain. Berbeda dengan ayah, terkadang butuh untuk menggendong bayinya. Bisa jadi disebabkan karena kerepotan istrinya, yaitu ibu sang bayi. Sehingga si bayi ini agar tidak dia menangis karena ditinggal sendirian dalam kondisi dia sadar, ya, maka tentu ada butuh orang, ya, tentu dibutuhkan orang, ya, untuk menggendongnya, memperhatikannya agar dia tidak menangis demikian. Maka kita katakan bila seorang kakek saja seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggendong cucu beliau dalam kondisi sholat dan itu menunjukkan tentang kebolehannya, maka tentu lebih boleh seorang ayah yang dia menggendong bayinya dalam kondisi ya sholat, tidak mengapa demikian, ya, ini tidak mengapa, ya, karena bisa jadi kebutuhannya lebih besar, ya, kebutuhannya lebih besar, yaitu untuk ngemong kalau orang Jawa bilang, ya, itu mengayomi, memperhatikan, ya, menggendong si bayi tersebut agar dia tidak menangis karena ada yang memperhatikannya, demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ada pertanyaan yang menyusul, ya, bagaimana dengan kekhawatiran kalau dia pipis, nah gitu, kalau dia kencing, ya, kita katakan kan ada popok, ya, kan ada popok, kan ada kita katakan kan ada popok atau kan ada Pampers, nah, itu mungkin merek, ya, tapi kita katakan popok, ya, merek apapun yang penting dia tidak tembus, demikian, ya. Mungkin ada yang juga berkomentar, loh, kalau dia pipis di popok tersebut, bukankah orang yang sholat itu dia sedang membawa najis? Apakah sulit untuk menjawab pertanyaan ini? Maka kita katakan orang yang sholat itu pun sedang bawa najis, tapi berada di dalam perutnya, betul tidak? Nah, itu kan. Nah, hanya saja kita katakan bukankah najis itu dengan orang yang sholat itu terhalang, tidak kena langsung, begitu maksudnya, ya? Dia terhalang oleh popok tersebut. Nah, begitu juga kita katakan, ya, ya. Maka tidak mengapa, ya, sebagaimana kalau kita ini sholat bawa najis dalam perut kita, itu kan terhalang, dia di dalam, ya, dia tidak keluar dan tidak mengenai kulit kita, maka tidak mengapa, insya Allah ta'ala, ya. Bayi ketika dia buang air, yaitu buang air besar, buang air kecil, ya, dalam popoknya, ya, memang kita agak terganggu dengan bau walaupun tidak menyengat barangkali, ya. Tapi insya Allah ta'ala itu tidaklah, ya, mempengaruhi sholat kita walaupun dalam kondisi kita itu sedang membawa najis. Nah, demikian, karena bayi kita itu dalam kondisi, ya, buang air. Maka karena ada penghalang popok tersebut, kecuali kalau popoknya tembus, ya, ini berbeda halnya, ya. Maka yang seperti ini tidaklah dia, ya, mengapa. Maka itu sama seperti kalau seandainya kita sholat, ya, di lantai yang ada najis, namun, ya, kita beri alas dengan apa, sajadah contohnya, atau kita katakan di bawah lantai tersebut ada septic tank, yaitu tempat najis, ya, septic tank, dia di bawah, ya, dan kita berada di lantai atasnya, ya, maka kita katakan tidak mengapa. Asalkan kita jangan sholat di kamar mandi atau di WC, demikian. Nah, itu tidak boleh. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya? Bedanya adalah tempat yang kotor, ya, dengan tidak kotor. Itu saja. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan berikutnya adalah berjalan yang ringan karena ada sebuah kebutuhan. Ya. Hukum asal, ya, bergerak, banyak bergerak dalam sholat, ya, bergerak dalam sholat itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Waqumu lillahi qanitin, berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenang. Itu tenang dalam lisan, tenang dalam gerakan. Jadi ketika salat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu wajib tenang karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Namun ketika memang dibutuhkan, ya, maka hal ini dikecualikan, diberikan dispensasi. Demikian. Mengapa? Karena ada teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau pernah mengatakan demikian. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu. Famasha fafataha li summa raja'a ila musallahu wa wasaftu anna al-baba fil qiblati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan suami tercinta yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat dalam rumah, berarti salat sunat ini, ya, salat sunat. Bisa diprediksi barangkali ini sholat duha atau sholat yaitu sholat rawatib ba'diyah atau qobliyah, ya. Sementara pintu di depan beliau itu tertutup, terkunci. Lalu aku datang, berarti ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berada di luar, ya. Lalu aku minta bukakan, maka beliau berjalan lalu membukakan untukku pintu tersebut, ya. Kemudian beliau kembali ke tempat sholat beliau. Ya. Aku ingat, ya, bahwasanya pintu tersebut ada di arah kiblat, berarti di depan beliau, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, jadi Rasulullah itu bergerak ke arah kiblat yang itu adalah pintu, ya, maksudnya ke arah kiblat. Kebetulan itu dijadikan sebagai pembatas sholat sekaligus dan itu adalah pintu. Ketika istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu minta bukakan, beliau buka, berarti beliau berjalan. Beliau berjalan ke depan, ya. Ya coba bayangkan kalau kita mungkin tiga hasta itu berjalannya mungkin sekitar ya sekali atau dua kali langkah demikian. Lalu mundur kembali. Ya. Nah dari sinilah ya barangkali Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyatakan bergerak itu cuma ya tiga kali tidak boleh lebih. Nah seperti itu. Nah ini karena apa? Memang ada perintah Allah untuk tenang demikian. Walaupun kita katakan kalau memang dibutuhkan lebih itu tidak mengapa, ya. Kalau dibutuhkan lebih itu tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk membunuh ular dan kalajengking dalam kondisi sholat, ya. Dalam hadis yang maknanya, ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, dua hewan yang dibunuh, ya, aswadain, ya, itu dua hewan yang berwarna hitam, ya, itu dibunuh dalam sholat atau di luar sholat, ya. Nah kalau dalam sholat, coba bayangkan kalau kalajengking mungkin yang sifatnya tenang ini mudah untuk dibunuh. Mungkin sekali dua kali gerakan itu sudah ya tewas. Lalu bagaimana ular yang dia kalau dia bergeraknya gesit? Nah, tapi ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh ya ular. Ya baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tentunya gerakannya lebih daripada sekali. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang jelas kalau bergerak tanpa ada kebutuhan maka ini terlarang ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yaitu bolehnya untuk mencegah dan menghadang atau menghalangi orang yang akan lewat di hadapannya ketika sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah ini merupakan ya anjuran ya bagi orang yang sholat untuk dia mencegah orang yang akan lewat di hadapannya ya. Jangan sampai dibiarkan orang yang lewat di hadapannya tersebut ya, kecuali dihalangi demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang di antara kalian itu salat, maka janganlah ia biarkan seorang pun ya lewat di hadapannya. Waliyadra'hu mastata'a, dan ndaklah dia cegah, dia tolak semampunya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan maka ya perangi dia. Maksudnya perangi itu adalah ya lawan dia untuk dia tidak melewati demikian. Fa inna ma huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Maksudnya dia itu ya diganggu oleh syaitan. Semestinya ya dengan memberikan penghalang ya dengan tangan ya atau kasih isyarat dengan tangan itu sudah cukup ya membuat orang yang akan lewat itu menghindari ya orang yang sholat tersebut ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya tentunya gerakan seperti ini terkadang ya dibutuhkan bukan hanya sekali ya. Namun bisa jadi beberapa gerakan untuk memberikan isyarat kepada orang yang akan lewat tersebut agar tidak melewati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, nah berikutnya adalah ini yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya ya ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh ya hewan dua hewan yang disebut dengan aswadain, yaitu hewan yang dia berwarna gelap ya, yaitu ular dan kalajengking. Nah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fi salati al-aqraba wal hayata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna gelap hitam dalam sholat, itulah dia ya kalajengking dan ular demikian. Lihat ya, tadi kalau kita katakan kalajengking, nah ini tentunya ya mudah untuk dibunuh, sekali gerakan
paling tidak dua kali sudah mati dia, ya. Tapi tentunya ya bergerak untuk mengambil alat agar bisa membunuh, ya seperti contohnya apakah mungkin batu atau mungkin sandal. Nah, ini tentunya kan butuh gerakan baru lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang lebih ya, yang lebih daripada itu adalah membunuh ular, karena ular bisa jadi bergerak gesit dia demikian. Sehingga dibutuhkan gerakan lebih daripada 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya bergerak memang ketika dibutuhkan ya, walaupun lebih daripada 3 kali maka itu tidaklah membatalkan sholat. Namun bergerak walaupun sekali bila tidak dibutuhkan maka ini terlarang demikian. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tenang di dalam sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, ini barangkali kita cukupkan cuma 4 saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala masih ada beberapa poin-poin ya yang akan kita lanjutkan pembahasannya tentang hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan dalam sholat insyaallah taala di waktu pertemuan berikutnya. Nah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk insyaallah taala. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya menyewa rumah di perumahan KPR? Syukran Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz serta keluarga. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perumahan KPR memang cara jual belinya secara konvensional itu mengandung unsur riba, ya. Namun kita katakan, ya, rumah yang disewakan pada umumnya di perumahan KPR itu adalah perumahan-perumahan yang sudah laku, ya, yang sudah laku. Maka insya Allah taala skema yang diberlakukan dalam sewa menyewa itu skema yang biasa ya, yang tidak mengandung riba insyaallah taala. Jadi ya, orang yang menyewa rumah di perumahan KPR itu ya, itu tidaklah langsung berinteraksi dengan ribanya dan tidak ada unsur riba yang dilibatkan di dalam sewa menyewa tersebut, tidak ada ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya berpendapat itu boleh, tidak mengapa. Kalau sudah dijual kepada pemiliknya, pemiliknya yang menanggung dosa ribanya tentunya, kan begitu. Ada seorang pembeli A contohnya membeli perumahan, satu rumah di perumahan KPR. Tentunya dia beli dengan cara ribawi kalau dia belinya dengan cicil. Lalu dia jual, dia sewakan ya. Tentunya kan dia sewakan, ini tidak ada akad ribanya. Ya, dia tidak ada akad ribanya. Akad riba dia sudah berlakukan dengan ya dengan pemilik dari perumahan KPR tersebut demikian. Ya. Yang melibatkan pihak perbankan dalam hal itu. Ya. Nah, ketika dia menyewakan kepada pihak lain, nah itu pemilik rumah tersebut, pemilik baru rumah tersebut ketika menyewakan kepada pihak lain, maka ini tidak ada unsur ribanya. Sehingga ya, menyewa rumah di perumahan KPR ini tidak mengapa. Apakah itu merupakan bentuk membantu riba? Maka kita katakan dari sisi mana membantu bentuk riba, ya. Tidak ada bantuan untuk riba demikian, ya. Yaitu dari sisi bulanannya ya, yang diarahkan untuk membayar ya, atau tahunannya untuk membayar apa uang cicilan. Maka kita katakan ketika seseorang dia membeli
rumah tersebut dengan cara ya skema KPR konvensional, nah tentunya dia kan dia sudah memperlakukan akad riba, ya. Dan ketika dia hendak menyewakan, kan belum tentu juga laku. Dia tentunya sudah mencadangkan atau mengagendakan, merencanakan untuk membayarnya dengan contohnya gajinya atau dengan yang lainnya. Nah seperti itu. Ya, asalnya inilah ya orang tersebut akan membayarnya. Hanya saja dia mungkin tidak menggunakannya, maka dia sewakan. Ya. Orang lain yang menyewa itu pun dalam bentuk tahunan. Nah seperti itu. Atau kita katakan bulanan, namun wallahu ta'ala alam itu tidaklah langsung ya, tidak langsung ya, membantu orang tersebut ya, karena ini hanyalah memenuhi kebutuhan dan akad yang berlaku ketika itu tidak mengandung riba sama sekali, wallahu ta'ala alam. Maka hukum asalnya kembali kepada hukum boleh, al-aslu fil asya'i al-ibahatu ya, hukum asal segala sesuatu adalah boleh, wal hillu dan halal, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya membuat video makan-makan? Mukbang. Mukbang. Itu singkatan dari apa, mukbang? Baik, pokoknya video makan-makan ya. Bismillah, hukum asal dari ya membuat video makan-makan, ya, yaitu mendokumentasikan video makan-makan, ya, yaitu merupakan bentuk kita katakan kesenangan, maka hukum asalnya boleh dengan syarat pertama, tidak ada di dalam video tersebut, ya, ikhtilat antara laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, tidak ada aurat yang terlihat. Yang ketiga, tidak ada makanan yang atau minuman yang dikonsumsi yang diharamkan. Yang keempat, nah ini, yang keempat adalah ya, bukan dalam bentuk ya tujuan video ya membuat video tersebut ya, bukanlah untuk tafakhur, yaitu berbangga-bangga ya, dan tidak juga mengandung kemubadiran di mana di situ ada tindakan mubadir ya, makanan tersisa ya tidak termakan seluruhnya, demikian ya, ada mengandung bangga-bangga ya, pamer-pamer makanan, demikian. Maka kalau terlepas dari hal-hal ini, insya Allah Ta'ala dibolehkan. Ya. Nah, kalaulah ini dibuat untuk tujuan contohnya adalah promosi, ya, promosi bisnis kuliner, maka tidak mengapa, insya Allah Ta'ala. Ya. Bahkan bisa jadi ini adalah salah satu hal yang mendukung untuk mendapatkan apa, mencari upaya mencari rezeki, demikian ya, tidak masalah, maka bahkan bisa bernilai pahala. Nah seperti itu. Atau makan-makan di sini, bahkan di sini ingin memberikan contohnya apa, contoh bagaimana bentuk menghadirkan kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Nah seperti itu, bisa jadi ini jadi dapat pahala. Nah begitu ya. Yang jelas jangan sampai contohnya ini dijadikan sebagai sarana untuk membuat orang lain itu sakit hati. Kenapa?
karena ya merasa cemburu di mana dia tidak diundang, ya membuat orang-orang fakir miskin itu dia miris hatinya, di mana ternyata ya orang-orang kaya saja atau orang-orang lain yang diundang sementara dia tidak mendapatkan. Kalau seperti ini kita katakan ya tidak dibenarkan, ya. Tapi kalau kita katakan terlepas dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi kurang lebih 5 poinnya, ya, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa, bahkan bisa jadi dianjurkan ketika ya dia merupakan salah satu bentuk sarana promosi ya usaha kuliner yang dengan itu mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki Allah kan diwajibkan. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Ya, carilah rezeki Allah, carilah rezeki di sisi Allah itu demikian ya. Kemudian bisa jadi ini juga dianjurkan apabila ini sengaja dibuat untuk memberikan contoh ya agar bisa ditiru, yaitu bagaimana kebersamaan di dalam ukhuwah Islamiyah demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena mendekati masuknya waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi. Berdonasi ya untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang insya Allah Ta'ala akan dijadikan sebagai Islamic Center, pusat kajian Islam ilmiah ya yang berbasis sunnah, bermanhaj salaf insya Allah Ta'ala di wilayah Medan dan sekitarnya. Akan diadakan kegiatan-kegiatan di masjid ini seperti sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat yang lainnya, terutama momen nanti Ramadan. Kemudian akan diselenggarakan juga kajian-kajian ilmiah yang bersifat rutin maupun bersifat berkala, seperti contohnya daurah-daurah dan tablik akbar. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghadirkan para ulama ya, sehingga bisa memberikan kajian di masjid ini insyaallah taala. Dan insyaallah taala juga kita akan selenggarakan di masjid ini ya kegiatan sosial insyaallah, sosial kemasyarakatan agar bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum demikian. Mari kita berdonasi untuk pembangunan masjid ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.